Jumpa lagi bersama saya Tetena.com. Kali ini kami memiliki sebuah produk dari Xiaomi. Mana Om? Ini nih Sob, ini speaker Bluetooth. Harganya murah, kualitas oke punya Sob. Kita langsung aja buka. Ini nih Sob, ini speaker Bluetooth. Desainnya minimalis, simple, elegan lah. Kebetulan warnanya putih lagi. Ini ada logo Mi. Terus belakang juga ada. Terus di sebelah kanan ada tempat charger, tombol power. Pengaturan volumenya kayaknya nggak ada ini Sob. Mungkin dari HP-nya langsung ya Sob. Oke Sob, kita langsung aja tes bagaimana dasarnya speaker dari Xiaomi. Pertama nyalakan dulu dari speaker. Sampai bunyi ya Sob. Ini berarti udah nyala. Selanjutnya tinggal kita hubungkan dengan smartphone. Set for device. Nih, udah connect ya Sob. Ini speaker Bluetooth. Oke Sob, langsung aja kita play musik. Motivation, my one solution. Gimana Sob? Tadi udah dengerin kan? Suaranya oke punya bukan? Untuk kelebihannya sendiri dia memiliki desain yang simple, elegan, tapi cuma gampang kotor, soalnya putih. Dan kekurangannya cuma satu, dia tidak memiliki pengaturan volume. Jadi Sobat harus mengatur volume lewat smartphone. Mungkin itu aja Sob. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetekno, solusi tepat seputar gadget. See you.